Dan untuk menjawab pertanyaannya, mungkin aku sebagai seorang aktor bisa menjawab tubuhku adalah asetku kali ya. Kayak lebih, karena sebagai seorang aktor di depan kamera, berakting di depan kamera, pasti yang terlihat adalah badan, tubuh gitu. Jadi karena saat sedang berakting, yang aku rasakan adalah akting tidak hanya dari mata, tapi semua badan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus bergerak. Gitu, even simple movement itu sangat berpengaruh gitu. Jadi bagaimana aku harus tetap menjaga tubuh aku supaya sehat, supaya fit, dan supaya happy sepanjang menjalani syuting. Jadi ya olahraga adalah kuncinya sih gitu. Karena mungkin ya, mungkin awal-awal aku merasa olahraga kayak merasa kayak oke harus olahraga deh supaya kayak yang penting olahraga aja gitu. Tapi kalau sekarang aku ngerasain olahraga itu bikin mood aku jadi lebih happy, dan setiap ngejalaninnya tuh kayak yes, olahraga nih sekarang. Jadi kayak lebih ke situ sih. Jadi my body is my asset.